Pada tutorial sebelumnya, kita telah mengenal beberapa persamaan matematis terkait objek yang menempuh lintasan parabola. Kali ini yang diketahui adalah X dan Y. Dari sini kita akan mendapatkan nilai V0, TP, VP, dan PP. Untuk memahami hal ini, kita belajar melalui soal berikut. Dari tepi sebuah meja yang licin, sebuah objek meluncur dan tiba di lantai sejauh akar 14 meter. Apabila tinggi meja itu adalah 1,25 meter, hitunglah A. Waktu yang dibutuhkan objek tiba di lantai. B. Kecepatan objek sesaat meninggalkan meja. C. Besar dan arah kecepatan objek sesaat tiba di lantai. Baiklah, misalkan titik di mana objek menyentuh permukaan lantai adalah titik P, dan pusat koordinat terletak di tepi meja. Maka besar yang diketahui adalah X0 sama dengan 0, dan Y0 sama dengan 0. Koordinat titik P, XP sama dengan akar 14 meter, YP sama dengan minus 1,25 meter. Dan minus di sini menunjukkan bahwa titik YP terletak di bawah pusat koordinat. Meskipun tidak disebutkan, karena permukaan meja sejajar terhadap sumbu X, arah dari kecepatan awal beta 0 sama dengan 0 derajat. Dan yang terakhir, percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Kita telah menuliskan semua nilai yang dibutuhkan. Pada kasus A, kita bisa mendapatkan nilai TP dari persamaan Y, karena nilai sin 0 adalah 0. YP sama dengan Y0 plus V0 TP sin beta 0 minus setengah G TP kuadrat. Memasukkan semua nilai, 1,25 sama dengan 0 plus V0 TP sin 0 minus setengah dikali 10 TP kuadrat. Menyederhanakannya, TP kuadrat sama dengan 0,25. TP sama dengan 0,5 second. Pada kasus B, kita bisa mendapatkan nilai V0 dari persamaan X. X sama dengan X0 plus V0 TP cos beta 0. Memasukkan semua nilai, akar 14 sama dengan 0 plus 0,5 V0 cos 0. Menyederhanakannya, V0 sama dengan 2 akar 14 meter per second. Pada kasus C, kita mulai menghitung dari vektor komponen. Komponen vektor kecepatan pada sumbu X, VPX sama dengan V0 cos beta 0. Sama dengan 2 akar 14 cos 0, sama dengan 2 akar 14 meter per second. Komponen vektor kecepatan pada sumbu Y, VPY sama dengan V0 sin beta 0 minus GTP. Sama dengan 2 akar 14 sin 0 minus 10 dikali 0,5, sama dengan minus 5 meter per second. Besar dari kecepatan objek di titik B, VP sama dengan akar VPX kuadrat plus VPY kuadrat. Sama dengan akar 56 plus 25, sama dengan akar 81, sama dengan 9 meter per second. Untuk arah, kita harus mempertimbangkan tanda dari vektor komponen. VP adalah positif dan VPY adalah negatif, artinya vektor VP terletak di kuadran 4. Sehingga arah dari VP adalah beta P sama dengan minus arc tan, harga mutlak dari VPY per VP, sama dengan minus arc tan dari 5 per 2 akar 14, setara dengan minus 33,75 derajat. Berikut adalah ilustrasi dari semua nilai yang telah diperoleh. Yap, semoga bermanfaat, dan jangan lupa menonton video selanjutnya.